Selamat datang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP 1 Banarukan. Dalam proyek kali ini, kami mengambil tema kearifan lokal dan topik tradisi petik laut. Topik ini dipilih karena sangat dekat dan kontekstual dengan lingkungan peserta didik kami yang mayoritas adalah warga pesisir. Dilatar belakangi oleh mulai terkikisnya minat generasi muda pada tradisi dan budaya, akibat gempuran budaya global dan kemajuan teknologi, hal ini menyebabkan peserta didik tidak peka dengan lingkungan sekitarnya, sehingga rasa gotong royong menjadi semakin berkurang. Selain itu, teknologi memudahkan peserta didik untuk mencari sumber informasi, namun dapat menurunkan kreativitasnya. Kearifan lokal adalah budaya dan identitas bangsa. Menjaga tradisi, utamanya tradisi petik laut, sebagai masyarakat pesisir dirasa sangat penting untuk meningkatkan rasa gotong royong dan kreativitas. Oleh karena itu, dalam pembelajaran proyek ini, SMPN 1 Panarukan berkolaborasi dengan Desa Kilensari Panarukan Kabupaten Situbondo, Komite Sekolah dan Wali Murid bersama-sama memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik terkait tradisi petik laut. Proyek ini menggunakan sistem blok selama 3 minggu dalam pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan proyek ini yaitu menyadarkan peserta didik akan pentingnya gotong royong dan kreativitas. Hei kalian, bentar lagi ada acara tradisi petik laut loh. Aku lihat-lihat kalian suka dengan kekapalan, biota laut, dan mural. Bagaimana kalau untuk proyek kita usulkan petik laut? Apa sih itu petik laut? Tahu, mungkin laut di petik. Aspirasi peserta didik disampaikan dalam forum rembuk bersama tim fasilitasi proyek sehingga muncullah alur kegiatan sebagai berikut. Dalam kegiatan ini, peserta didik menggali informasi tentang kegiatan petik laut dan melakukan studi literatur dari artikel berita dan juga video. Peserta didik juga menjawab pertanyaan 5W1H tentang tradisi petik laut serta menganalisa apa peran mereka dalam menjaga tradisi ini. Apakah larut saji itu penting dan mengapa harus dilakukan secara rutin? Pada tahap ini, peserta didik mengeksplorasi informasi tentang konsep larung saji dalam tradisi petik laut secara langsung dari komunitasnya. Bentuk kegiatannya yang pertama berupa wawancara online dengan komite sekolah yang merupakan warga asli pesisir Panarukan. Kegiatan kedua yaitu wawancara offline dengan wali murid, kakek, nenek, pengurus desa atau pemangku adat. Wisatawan sekalian, kenapa mengadakan petik laut? Minta ide sekore, berarti kurang sekurah. Nah, di dalam petik laut, kakumpakan begini nelayan. Menteri pernah kompak di dalam sakancaan. Mufaat di dalam satu tahun wajib sekore. Mohon terima kasih. Di tahap ini, peserta didik memperoleh pengalaman secara langsung untuk mengobservasi larung saji dalam kegiatan petik laut. Dan mereka juga memperoleh kesempatan mendokumentasikan foto terbaik yang mereka dapat. Presentasi berupa foto dan hasil observasi sebagai asesmen formatif, di mana peserta didik mampu menyajikan data yang telah dikumpulkan dari observasi dalam field trip. Dalam kegiatan ini, peserta didik bergotong royong untuk membangun kreativitasnya membuat larung saji. Peserta didik juga dilatih untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan berupa rasa kebersamaan dan budaya yang ada dalam tradisi petik laut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kerjasama dan kreativitas dalam bentuk poster dan mural. Gelar karya adalah ajang bagi peserta didik untuk menampilkan proses dan produk hasil belajar mereka dalam proyek ini. Dalam gelar karya, kami melibatkan wali murid, komite, dan seluruh warga sekolah dalam memberi apresiasi pada karya peserta didik. Refleksi dan tindak lanjut diperlukan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan untuk merencanakan apa yang dilakukan untuk perbaikan proyek ini. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal dan topik tradisi petik laut ini sangat kontekstual untuk menjaga budaya. Dengan kegiatan ini, peserta didik juga dilatih bergotong royong dan kreatif agar nantinya dapat berkontribusi langsung dalam kegiatan di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, anak kami dapat terlibat langsung dalam kegiatan menjaga dan mempromosikan budaya lokal asli Panarukan. Hasil karyanya, menurut saya, sangat bagus dan kreatif. Saya sangat senang mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila tradisi petik laut ini, karena saya dan teman-teman menjadi tahu apa itu larung saji. Selain itu, setelah kegiatan ini, saya dan teman-teman menjadi lebih aktif dalam bekerja sama. Sangat menyenangkan.